Hello, hello guys. Assalamualaikum guys. So hari ini aku nak memulakan lagi penghantaran makanan. So sebelum, biasanya lah standard sebelum buat penghantaran, kita akan cek dulu minyak hitam, cek angin, cek tayar apa semua lah kan. Dan brake macam mana, signal macam mana, lampu macam mana. Kita tengok semua. Kalau dah okey semua baru kita gerak tau. Tak nak jadi kemalangan lagi. Okay, tak mau jadi kemalangan lagi, tak nak jatuh lagi. So macam biasa, hari ni aku cek minyak hitam lah. Kalau you tengok minyak hitam ni, hui, aku dah lama tak cek minyak hitam sebenarnya. Ni adalah untuk cek minyak hitam. Tengok dia punya sukat, penyukat ni. Tengok sikit je, hujung tu je ada minyak guys. So maknanya minyak aku dah kurang. Sepatutnya dia sampai sini tempat, dia ada apa ni, macam tanda sini kan, tapi tak sampai, hujung je sampai. So aku kena tukar dulu lah minyak hitam ni baru boleh memulakan perjalanan. Kalau tak, enjin jam tau. Kalau enjin jam susah, nanti mahal lagi kena kos eh? So kita, sebelum enjin rosak, kita kena tukar lah minyak hitam ni supaya cukup eh, jangan kurang macam ni, nanti enjin cepat rosak. Sebab dia cepat panas, habis haus barang dalam ni. So akan menjadikan enjin jam lah. So kena tukar lah minyak hitam. So jom kita tukar minyak hitam dulu. Buka ikut arah jam. Ikut arah jam. Ikut arah jam eh. Haa, ikut arah jam. Okey, dah buka dah. Tu dia, tutupkan hitam dulu. Dia punya ni macam ni, ada spray dah satu, dah ada spray dah penapis lah. Kalau ikut dalam ni, dia dah macam ni je. Ni dia punya penutup. Kita buka, kita servis dulu. Ok, jadi dia guys, nak buat ni pun dah bengkok sikit, tapi kita dah adjust sama dia bagi tuning balik. Ada tuning balik pun tak boleh, dah jadi macam bengkok motor lah. Ni apa man? Apa man berjaya? Jatuh motor ni pas sendiri eh. Okay, walaupun cedera lagi. Sebab tak balut lah. Okay, tengok. Buatnya basuh sikit guys. Kehebatan Abang Daus korang. Oh yo, semua benda boleh. Semua on. Sambil menunggu kuih jauhting, tak sampai-sampai. Hah, dah? Mana boleh? Selek. Mana boleh? Dia nyanyi jauh eh, bodoh. Sambil-sambil kahwe, buat motor tunggu dia ni. Kita kasih ketak guys. Kita repair apa yang patut. Sebab baik dia nak baik tak? Okay. Motor gawai tu naik langit je lah ni. Dah tak jalan, tak jalan gaya. Oh, air lah. Oh, botak. Saya. 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 Banyak belik. Banyak belik. Yo, raya. Makan dah tu. Makan dah tu. Oh, tu businessman baik. Businessman baik. Okay guys, siapa-siapa nak ada aku acting, boleh order dengan abang. Soleh eh, dia berdau akan hantar. Terima kasih. Abang sebagai postman. Apa? Leh. Semalam baru pergi case apa? Oh. Ami yang baru. Ami terlalu sibuk pun dah. Aduh, tu pun dah. Aku nak buat ubat ni. Tengok buat air ni. Baik, saya kepala. Okay. Nanti Ham tak marah aku pula, Din. Tak lah, benda sesi lah. Leh. Oh, dan ini yeah. Zaz, assalamualaikum guys. Okay guys, hari ni aku nak pergi hantar kuih tiao ting. Yang mana orang tahu kuih tiao ceng, ceng, bukan ting ya, ceng, silap sebut. Okay, apa-apa, jom kita pergi hantar tu. Kita jumpa, kita jalan-jalan saja. You all, yang mana suka video ni, boleh komen like, okay, thank you.
Okey, dah sampai ke tempat yang pertama. Jom kita pergi hantar. Okey, selesai penghantaran pertama. Kuitiakan. Ha kan. Ha, okay, jom kita ke lokasi yang kedua. Okey. Jumpa di tempat yang kedua. Okey. Tak ada. Baru.
guys, alhamdulillah selesai seperti hari ni. Okey, empat tempat ini tadi. Dan kita dah sempat nak ambil video penghantaran sebabnya memang tak boleh lah sebab pergi hantar kat rumah dia, kita nak ambil video.